Alhamdulillah hari ini sedang berlangsung penilaian tengah semester ganjil atau PTS ganjil. Untuk PTS ini dilaksanakan dari mulai 27 September, insya Allah sampai pekan depan yaitu tanggal 5 Oktober. PTS ini diikuti oleh jurusan TKJ, jurusan PSPT, dan jurusan AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Siswa-siswi yang mengikuti PTS ini yang offline atau yang berada di kelas yaitu 241 siswa dan siswi, kemudian 19 orang siswa dan siswi yang mengikuti online di rumah. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, dan tentunya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.